di Jakarta Timur, di Padang Ajumane, rekomen. Yeah. Number one. Iya. Yeah. Pertama. Pertama banget. Oh really? First time. First time. And you like it? I'm very very like it. Satisfied. Satisfied. Yeah, recommended banget. Yeah. You must try this for this morning. All right. Okay. Hello guys. Welcome back to Rekomendasi. Sebelum kita mulai, tolong subscribe ya. Subscribe. Thank you. Masih ingat kan sebelumnya ada yang memberikan skor spam. Spam itu sate Padang Ajumani, jadi dipotongnya spam. Ada yang memberikan skor spam mendapat 5 bintang. 5 bintang tuh, itu di sini di bawah itu. Nah, 5 bintang. Di sini ada sekelompok orang yang baru selesai makan dan saya menanyakan bagaimana pendapatnya tentang spam. Jangan lupa ya, spam itu sate Padang Ajumani. Aku mau tanya dulu ya guys. You want to say something bro about sate Padang? Yeah. How do you taste? Enak. Yeah. Dagingnya juga empuk. Empuk. Yeah. Bisa rekomendasi? Hah? Bisa rekomendasi sama orang dimakan di sini? Iya, rekomendasi dong. Musikannya tambahnya. Iya. Baik musik paling enak. Masih. Oke, okay, bro. How you think, bro? Yes. Di Jakarta Timur. Padang Ajumane rekomend. Number one. Iya, yeah, di Jakarta Timur ya. Nomor satu menurut saya di nomor satu ya. Ya. Sate daging dan lidahnya itu mantap. Mantap. Harus dimakan panas-panas dan harus ada kerupuk kulit. Nah. Kulit. Ya. Jadi luar skin, biasa. Skin crackers is pop. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Mantap. Enak sekali. Harus. How about you, sister? Oke. Menurut saya ini sate Padang terenak yang pernah saya makan. Alright. Di Bandung nggak ada yang kayak gini. Oh really? Ya. Di wow. Bandung nggak ada. Nggak ada. Di Jakarta ini baru yang paling enak. Sekalian. Ya. Ini baru makan ya? Pertama. Pertama banget. Oh really? First time. And you like it? Very like it. Satisfied. Yeah. Satisfied. Yeah, recommended banget. Yeah. Suka banget sate Padang. Yeah. You must try this for this morning. All right. Okay. Kalau orang Perancis, orang mana-mana orang luar datang ke Indonesia, jadi kan harus coba ini ya. Yeah. Yeah. Ramangun. Yes. All right. How about you, bro? How do you think? Recommended makanan yang recommended, harganya bersahabat. Ya, murah ya. Murah. Gak murah-murah banget sih. Gak murah. Dan satu lagi. Middle, not too expensive, right? Yes. Right. Jadi bisa rekomendasi. Rasanya magnus. Magnus. Yes. Wow. Nah, bagus, mantap. Jadi luar biasa. Luar biasa. Seenak sejagat Rawamangun. Rawamangun. Yeah. Wah, ini dia. Alright. Berapa makan 10 ya? Aku 15. Wow. Ini. Rawamangun
diet. Oh, she's diet. Tapi nanti kalau misalkan memang lagi lapar banget boleh. Iya. Yeah. Satu porsi. Satu porsi. Ini 10 juga. Oh, plus Paris juice. Paris juice. Paris juice, ya. Yeah. Paris. Paris, hey. Paris juice. Paris juice. What's up, bro? Masih lubang ini ya, Maria. Paris juice. Lubang ini. Nice, nice, nice. Bali lo. Yeah. Boleh kasih ini ya, Mas ya. Saran, kayaknya di Bandung memang harus ada deh. Harus buka cabang. Buka cabang. Hah? Cabang, buka cabang. Buka cabang. Oh, buka cabang. Freelance ya, freelance. Oh, freelance. Freelance. Oh, same brand. Franchise di Bandung. Di Bandung. All right. Expand the business. Business ya, of course. Soalnya di Bandung memang terkenal banget sama kuliner, tapi memang belum ada sate yeah. Padang serak ini sih. All right. Ya, karena saya juga penggemar sate Padang. Yeah. All right. That's good. Thank you so much. Yeah. Appreciate guys. Nah, ini. Habis. Berhabis ya. 15 tusuk. 15 lu. Bener. Lontong dua. Lontong butuh. Wow. That's good. Good. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yeah. Thank you, yeah. Please, you subscribe, okay? Subscribe to my channel. Have a good time. God bless you. Bye bye. Kenapa spam ini sangat enak dan unik? Karena dibakar menggunakan arang yang berasal dari batu kelapa. Tadi enak banget guys, enak sekali, enak. Asapnya yang khas masuk meresap ke dalam kuah sate, jadi tesnya unik. Oke guys, sangat unik dan unik dan unik dan unik. Spam sate Padang aja manis. Meskipun saat ini sudah menunjukkan pukul 11.30 malam, karyawan masih terlihat sibuk bekerja, membereskan segala sesuatunya. Itu tadi di sini semua orang aktif. Nah, tadi cimaku Dina. Saat ini sudah hampir pukul 12 malam. Saatnya bersiap-siap untuk tutup. Oke guys.
kerja. Sekarang udah jam 12 ya, 12. Jam 12 ya, baru saja kali apa sekali. Bro, ya. Udah selesai. Ini mau pulang. Ya, ya. Sudah sekitar jam 12 mau pulang juga. Oh ya. Oh. Ya, terima kasih. Ya, ya, ya. Kasih ya. Tunggu. Capek banget dah, udah jam 12 baru selesai. Aku belum makan dari jam 5 sampai jam 12. Astaga, aku harus makan dulu deh. Itu makanan saya. Sebelum nanti satu porsi sama botol minum FD. Aku habis makan, aku joget sedikit karena hari ini namanya success day. Ini jalannya baik. Aku senang kerja di sini di Sate Padang Ajumani. Jadi itu experience and then I love it. I really really love it. Sate Padang Ajumani krunya mantap. Ayo guys, joget dulu ya. Then see you soon. Terima kasih.